Optimisme ya, Dek, katanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Putri Selo dan Gina Mazda. Oke, selamat pagi buat semuanya ya. Aku pengen share aja makanan atau sarapan pagi di... Nah, ini sarapan pagi ya, kalau di... apa? Di karantina itu, pagi jam 6 pagi ada sarapan ya. Nah, ini satu orang satu, airnya satu, dan kita cuma pakai kupon ya. Kuponnya seperti ini. Kita tunjukin aja ada makan siang, makan malam, kayak gitu, snack. Jadi di lantai masing-masing, contohnya saya di lantai 13 gitu. Jadi ngambilnya di lantai 13, di sana ada yang jaga, terus kita ambil kuponnya, kita sobek yang pagi, terus kita ambil ini. Jadi ini waktunya jam 6. Nah, aku akan ajak teman-temanku makan. Nih, tambah mereka yang enggak mau ini enggak kurang rajin suruh sarapan nih. Nanti kalian masuk YouTube boleh ya. Ini baru bangun nih teman-teman aku. Gila dia tuh. Iya. Sampai pakai ganti celana coba. Nah, itu jam berapa dia bangun pakai celana? Aku tidur celananya naik segini jadi sini gemetar. Terus siapa yang naikin? Ayo pada sarapan nih. Udah aku vlog ini ya. Astaga, di vlog. Nah, ini tadi dikasih snack ya. Kalau jam 8 dikasih snack. Jadi 3 orang, 3. Ayo dibuka. Dibuka. Coba lihat. Nih, temanku yang buka, biarin. Dia yang buka. Kita lihat aja dalamnya kayak apa? Kayak apa aja? Buka, apa dalamnya? Wah, itu. Wow, susu. Jadi ada teh botolnya ya. Kalau snacknya itu terus apa ini tanko ya? Wah, enak ini. Risol. Ya, risol kalau katanya. Nah, ini sangat enak banget ya kalau bagi kita itu gratis, enak, oke? Oke, selamat menikmati ya. Nah, ini jatah makan siang ini. Wow, wanginya enak banget. Aduh, terjamin banget kayaknya nih di sini. Terus biasa ya ada air 3, makanan 3. Aduh, kita makan ya. Nah, ini makan siangnya tuh enaknya ada rawon ya. Ada telur, ada daging ini. Bihun. Ini nasinya tuh, kerupuknya tuh kayaknya tuh sangat terjamin banget di sini ya. Terus ada jeruknya itu 3 sama airnya. Oke, selamat menikmati ya untuk makan siang semuanya.